Kita perlu berani sedikit, bukan berani banyak, sedikit saja. Karena kerajaan yang ada sekarang ini, kalau siapa menentang, dia akan bertindak. Kita kena tunjuk, kita oppose to them. Kalau kita tak tunjuk, kita tak tukar kerajaan ini, saya nak kata, Anwar ini jahat, cukup jahat. Pasal orang yang take action against him, budak rauta, take action, lagi kena tangkap. Pengenian dia ada senapang, dia ada pistol, dia ada duduk dalam kereta dia. Jadi nampak sangat bahawa mereka ada framing lah. Nak cari jalan, nak masukkan orang ini dalam jail supaya terlepaslah Anwar daripada perhatian oleh budak ini.